Nah, ini adalah bukti penarikan saya, teman-teman. Tanggal 24 semua, hanya dengan main game kita dibayar saldo Dana ataupun OVO. Di video ini terdapat link Dana Kaget ya, teman-teman. Jadi, semoga beruntung. Dan jika video ini mencapai 100 like dalam kurang dari 48 jam, saya akan memberikan giveaway saldo Dana kepada dua orang pemenang. Caranya cukup teman-teman like aja video ini, subscribe, dan jangan lupa sertakan nomor Dana kalian. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Business Pro. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan game penghasil uang. Jadi kita main game dibayar teman-teman. Tenang aja, ini udah 100% terbukti membayar karena saya udah WD sendiri. Tapi sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dan memberikan giveaway saldo Dana kepada dua orang pemenang. Karena di video ini udah mencapai 112 like nih. Jadi kalau like-nya banyak, saya akan memberikan giveaway saldo Dana sebagai rasa bentuk terima kasih saya kepada teman-teman karena udah mendukung channel ini. Karena tanpa teman-teman channel ini nggak akan berkembang ya. Jadi semakin nanti like-nya banyak akan saya tambahkan kuotanya. Nah, langsung aja tadi saya udah salin link-nya. Nah, kita langsung aja pilih pemenangnya secara acak teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya nanti kalau teman-teman ada video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Teman-teman juga bisa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Nah, nanti teman-teman jangan lupa juga cantumkan nomor dananya. Di sini saya udah nemu pemenang pertama, Zainal Aldi. Bismillah dan all. Nah, kita screenshot dulu. Kita pilih pemenang kedua teman-teman. Jadi ini sebagai rasa terima kasih saya ya, karena teman-teman udah mendukung dan mensupport channel ini sehingga semakin berkembang lebih jauh lagi. Pemenang kedua, selamat kepada Erik Erik. Bismillah, semoga beruntung. Nah, langsung aja nanti saldo dananya akan saya kirimkan, dan nanti kalau udah saya kirimkan saya upload di tab komunitas ya teman-teman. Nah, terima kasih. Dan kita langsung aja lanjut ke videonya. Nah, jadi nama aplikasinya adalah Candy Bomb, teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang mau mendaftar atau ikut bermain di aplikasi ini atau di game ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Karena kalau teman-teman cari di Play Store secara langsung itu nggak nemu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi. Nah, kalau saya akan tunjukkan di Play Store-nya gimana ya. Jadi ini nanti teman-teman namanya Candy Bomb. Lalu teman-teman install aja, kalau udah teman-teman buka. Nah, ini adalah penampakan aplikasinya teman-teman. Jadi untuk bermain di aplikasi ini kita nggak perlu daftar nih pakai email, nomor telepon, Facebook, Gmail. Nggak perlu teman-teman. Jadi kita main, kita buka aplikasinya, kita langsung main-main aja. Cara mainnya gimana? Kita klik yang di sini yang mirip-mirip warnanya teman-teman. Dan sejajar nih, ntar saya matikan dulu ya getarannya, karena nggak enak geter-geter terus nih. Nah, kalau ada ini terbang-terbang, itu kita bisa dapat harta karun. Harta karunnya apa? Kita lihat dulu. Kita pasti disuruh nonton iklan tentunya ya. Saya skip dulu teman-teman sekalian nunggu. Nah, kalau udah, ternyata saya buka dapat uang ini teman-teman. Jadi di sini kita lihat apakah uangnya bisa kita tukarkan. Di sini teman-teman lihat. Ternyata kita bisa withdraw ke Dana. Di sini saya udah punya 878.000, minimal WD-nya 3 juta. Kalau ke Dana berapa? Sama ya, 3 juta minimalnya. Tapi saya nggak akan sarankan teman-teman terlalu berharap tinggi lah. Mana ada kita baru daftar dapat 800.000 nanti kita bisa withdraw 3 juta. Kebanyakan untuk yang seperti itu kita nggak bisa menarik teman-teman, atau ada beberapa persyaratan untuk kita dipersulit. Yaitu udah pastilah gak mungkin kita main-main doang dapat 3 juta. Cuman main 1 hari 2 hari kan. Lalu kita bisa di sini itu langsung withdraw ya teman-teman. Jadi pertama kali kita mendaftar bisa langsung melakukan penarikan. Saya akan contohkan cara menariknya teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara kita withdraw? Teman-teman langsung aja klik di sini log masuk. Teman-teman klaim dulu. Nah, nanti kalau teman-teman ada checkpoint-checkpoint ini, teman-teman bisa withdraw nih. Jadi di sini ada mesin judi, kartu gosok, dan peti harta karun. Teman-teman mainkan aja, nanti teman-teman bakal dapet tuh. Di sini ada bom dan lain-lain. Nah,
Mungkin teman-teman banyak yang mengatakan kalau bang susah banget withdrawnya, kenapa format withdraw saya salah? Saya udah bener namanya, nomor teleponnya juga bener, tertulisnya format salah, saya nggak bisa withdraw bang. Nah, saya akan tunjukkan formatnya teman-teman. Sebentar, ini iklan lagi ya, saya stop dulu videonya. Nah, di sini kita juga ada slot, kalau kita nonton beberapa misi-misi itu nanti kita bisa main slot ini teman-teman. Kita tidak terima kasih, kita silang dulu ya. Jadi teman-teman selesaikan aja misinya. Kalau teman-teman itu mau mencapai checkpoint-checkpoint ini, jadi kita bisa menghasilkan 1.500, 7.500, 15.000, sampai nanti teman-teman geser lagi itu ada lagi 30.000, 50.000 dan seterusnya. Kita klik mencairkan uang di sini teman-teman. Pilihannya ada dua, OVO atau Dana. Saya akan coba ke Dana. OVO itu juga udah saya coba berhasil ya teman-teman. Kita masukkan, kan di sini ada tulisan plus 62 teman-teman. Jadi teman-teman jangan masukkan langsung 81333. Ini misal nomor telepon saya ya. Ini nggak bisa teman-teman. Akan saya tunjukkan. Nah, kan teman-teman juga biasanya spasi nih. Teman-teman akan ini, invalid account format. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Pertama, teman-teman tambahkan 0 di depan. Lalu untuk nama, kalau teman-teman punya nama belakang, jangan di spasi. Teman-teman langsung aja gabungkan. Lalu klik OK. Kita tunjuk atau kita buktikan di sini. Send. Nah, kita send withdraw successfully. Please wait for your payment. Ini langsung masuk teman-teman. Kita cek di Dana ya. Nah, ini saya udah buka Dana saya. Kita tunggu, masih loading. Nah, ini adalah riwayat saya teman-teman terakhir 12.52. Jadi untuk aplikasi ini udah terbukti legit membayar ya teman-teman, maupun dari OVO ataupun Dana ke Dana atau OVO itu semua bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lakukan lagi apakah aplikasi ini benar-benar legit membayar atau enggak. Setelah itu kita bisa mendapatkan penghasilan lainnya teman-teman dari cara kita mengundang teman kita nih. Teman-teman klik aja invite di pojok kanan atas ada tulisan invite. Di sini teman-teman undang aja mitra teman-teman. Itu nanti kalau mitra teman-teman bergabung atau menginstal aplikasi ini lewat link teman-teman, itu nanti otomatis akan menjadi bawahan atau mitra langsung teman-teman. Juga bisa dilihat di sini, undang 5 teman untuk mencairkan uang Rp15.000. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tanyakan nih, bang, saya udah undang teman tapi kok nggak masuk, kok nggak kehitung di sini, barnya kok nggak penuh. Karena di sini teman-teman lihat, kalau teman-teman mau terkualifikasi untuk mendapatkan referral, mitra teman-teman itu harus menjalankan ini nih, misi main slot 12. Tadi kan saya masuk main slot sekali ini teman-teman. Juga sekalian teman-teman itu bisa mendapatkan misi mesin judi ini, main slot itu mesin judi ini ya. Jadi teman-teman main aja 30 kali sehari, itu nanti akan refresh setiap harinya. Teman-teman bisa withdraw nih Rp600. Main kartu gosok 30 kali Rp600. Peti harta karun Rp600. Jadi selain kita menjalankan dari misi harian, kita bisa mendapatkan penghasilan lebih itu dengan cara mengundang teman. Nah, itu adalah cara simple ya teman-teman, bagaimana cara kita menghasilkan uang atau saldo di game ini, di game Candy Bomb. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, teman-teman juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar nih teman-teman. Mungkin kalau ada waktu saya lihat nanti pasti saya jawab kok. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe supaya teman-teman tidak tertinggal video-video menarik dan terupdate di channel saya mengenai aplikasi penghasil uang, game penghasil uang. Dan nanti saya akan coba nih teman-teman, banyak teman-teman yang request, bang, upload untuk aplikasi penghasil saldo PayPal dong. Nah, nanti akan saya coba teman-teman, saya udah ada sih satu platform itu udah terbukti legit membayar, nanti akan coba saya review teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman informasi yang dapat saya berikan mengenai aplikasi ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak tertinggal video-video menarik dan terupdate di channel saya. Nanti juga akan saya coba cari cara nuyulnya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.